Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk pembukaan MKB ini. Di MKB ini bertemakan dengan menciptakan kader yang berkualitas dan mentalitas untuk menjaga NKRI. Nah, di sini harapan saya yang untuk MPHB kali ini bukan hanya cuman sekedar kader. Harapan saya, kebanyakan MPHB itu hanya ingin memiliki gelar sebagai kader KMA di Ambon. Kalau cuman begitu banyak, tapi ini inginnya yang berkualitas gitu. Jadi inginnya bisa membawa nama baik harum untuk Ambon gitu. Pengennya saya sih seperti itu. Dan untuk anggota baru ini dihadiri oleh Naulu dua orang dengan Buru Selatan, dua orang dengan Buru Selatan tiga. Jadi sih mungkin itu saja harapan saya sih. Harapan saya pengennya kader KMA di Ambon lebih berkualitas untuk kedepannya. Jangan setelah MPHB terus pergi untuk berhenti atau gimana. Kan kita dilatih itu kan, dilatih untuk ya belajar untuk berkualitas, untuk apa mandiri di sini kita dilatih gitu. Jadi harapan saya selalu semangatlah untuk membangun KMAD ini. Mungkin dari saya itu aja. Saya tutup dengan panjalan. Barang tentu om santi.